mau satu orang, mau 10 orang diajukan. Dan cerita sholat yang harus digunakan itu bukan di tempat, bukan di tempat. Keadilan tadi yang disampaikan itu, keadilan ternyata bukan satu, keadilan proporsional. Dan itu butuh tindakan khusus, affirmative action, yang kita berikan kepada daerah-daerah yang, ya, mohon maaf, belum sama seperti daerah sebelumnya. Ini untuk menghindari gap, jika kemudian nanti investigasi kita juga jauh lebih baik. Maka skill saya harus dilakukan, saya sampaikan tadi, vokasi, keterampilan, teknik lingkungan, ekonomi manajemen, yang mengarah pada ekonomi manajemen. Ini Bapak-Ibu, dan juga transport. Barusan saya dengar di Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu konsen terus sama kesehatan dan pendidikan. Cerita ini juga sepengar saya ceritakan di sana. Padahal saya membayangkan, 20% dari APBN, APBD kita berikan untuk pendidikan itu, mesti kita lakukan konsolidasi lagi. Untuk kita fokus kepada cerita ramalan-ramalan masa depan yang roadmap-nya mesti kita ikuti. Sehingga SDM-nya betul-betul kita berikan di sana. Maka saya membayangkan RPDP 400 triliun. Kalau kemudian mereka mesti sekolah, rasanya pemerintah yang harus menentukan kamu sekolah apa. Dibuka lowongan sekolah ini akan mereka kembali di tugas kali. Kalau perlawanan riset itu, kami mau apa namanya, green energy. Kami mau transisi. Maka ada 20 orang kamu riset tentang air, kamu riset tentang solar panel, dan kamu riset tentang gas rawa. Bapak Ibu, ini pengalaman saya menarik di Jawa Tengah. Ternyata banyak sekali kondisi geologis kita itu yang unik, menarik, dan para juru itu ya, di situ ada energi. Maka beberapa tempat ada di Sragen, di Karanganyar, di Banjarnegara, itu kita buat untuk memenuhi kemandirian energi di dalam riset. Itu cuma di sekolah saja. Maka di Sragen itu terjadi sesuatu yang mengejutkan masyarakat karena di sana ada air bisa dibakar. Oh, sakti. Maka dia omongin, wah di sini ada hantunya, airnya bisa hidup. Ternyata gak ada sekolah itu. Gak ada sekolah itu. Maka saya undang SDM saya, coba dia udah ketemu, itu ada kasnya, kas 9. Lalu airnya bisa dibakar, itu belum dipisahkan malah. Kok pakai ilmu itu? Ini ya. Dan saya tidak ngerti juga. Kenapa pagi dari sana masuk? Akhirnya dibakar instalasi kecil dan dilakukan piping ke rumah-rumah dan gratis. Jadi sebenarnya, kalau saya mengatakan ini tidak ada lebih dari lama. Dan itu bisa dikenakan. Ini contoh-contoh ya, sebenarnya kita punya. Ya ada potongan-potongan bayu mes gitu ya, itu banyak sekali. Jadi itu untuk kemarin. Tapi untuk ini saya kira kita mesti menjamin bisa kita lanjut.